Langsung aja lah aku tetaskan. Telur sudah siap. Ketuk untuk membukanya. Rare Flangler. La 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 la. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di sini Sharky, dan video kali ini aku akan bermain My Singing Monster lagi ya. Jadi di video sebelumnya aku telah memberitahukan cara mendapatkan Rare Soza, sang peniup trompet besar yang bernama, aduh lupa lagi loh aku padan kemana ya, udahlah. Dari video kali ini aku akan memberitahukan cara mendapatkan Rare Pengler di itu ya, di Fire di Iceland Fight. Pokoknya pulau yang berelemen api ya. Ya nanti aku juga aku tunjukin. Oke, jadi ada dua cara untuk mendapatkan Rare Flangler ini. Cara pertamanya itu dengan membelinya di shop menggunakan diamond, dan cara kedua yaitu dengan di breeding. Aku dapat double ya. Menggunakan kombinasi yang akan aku beritahukan di layar ya. Baiklah, itulah cara membreeding Rare Flangler, tapi harus ada eventnya ya. Oke, jadi langsung aja aku bakalan review telurnya dulu ya. Jadi telur Rare Flangler ini telur bulat, tapi dilapisi, ditutupi oleh tangan katak ya. Lalu ada sedikit duri di bawah berwarna hijau. Oh ya, ini telurnya dominan warna oranye itu ya. Sirip yang warna ungu, lalu ada mikrofon di atasnya, kepala mikrofon ya. Langsung aja lah aku tetaskan. Telur sudah siap. Ketuk untuk membukanya. Rare Flangler. La 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 la. Cerara. Dan kita resmi mendapatkan Rare Flangler di ini Bone Island ya, di Bone Island. Langsung aja aku bakal review di sini aja lah. Sekalian aku ambil yang commonnya di mana? Oh, ini dia. Oke, ini dia. Langsung aja aku kasih makan dulu sebelum mereka nyanyi. Abang, lo koin kamu, diamond kamu, makanan kamu banyak sekali. Kamu pasti ngecit ya, bang? Tidak, tetapi aku memakai cara cepat kaya di My Singing Monster yang sudah aku buat di videonya. Cari aja di deskripsi, playlist, dan juga di pin komen ya. Oke, ini kayaknya terlalu kemajuan dah. Takut ini antenanya kayak nempel. Nah, segini cukup lah ya. Oke, selagi menunggu mereka bernyanyi, aku bakalan review dulu itu ya, desain dari Rare Flangler ini. Jadi yang kamarnya tuh dominan warna, oh enggak, pertama mereka itu spesies monster ikan ya, yaitu ikan flangler atau ikan Oke, jadi itulah suara dari Pengel dan juga Rare Flangler, yaitu bernyanyi karaokean ya. Suaranya bagus sekali. Mereka ini ikan bawah laut ya. Rare Flangler yang memiliki lampu di antenanya. Dan mereka tuh berdiri ya menggunakan siripnya. Oke lah, langsung aja aku review dari Rare Flangler dulu. Jadi dia tuh dominan dengan warna orange, sedangkan yang common tuh dominan warna hijau.
dari kakinya, oh siripnya tuh berubah menjadi warna ungu pink ya. Itu pink apa ungu sih? Pink ya. Sedangkan yang Pega tuh ya hijau muda. Siripnya oke. Sama ya, siripnya bagus. Nah, tapi yang membedakannya itu Rare Pranger mempunyai tangan dan ada animasinya ya. Widih, keren banget. Sedangkan yang Rare Pranger, yang Common Pranger enggak punya. Oh. Ini ya. Apa sih? Ceger. Tengger. Pokoknya mirip ayam ya. Apa sih ininya ayam, lupa lagi aku. Diganti dengan beberapa duri ya yang tumbuh di sekeliling tubuhnya. Bibirnya tetap hijau, matanya menjadi bola matanya menjadi warna ungu sedangkan common warna hijau. Oke. Untuk antenanya tetap sama ya, ada dua antena dengan dua mikrofon yang besar dan kecil. Yang membedakannya hanyalah warnanya aja, yang pokoknya di ujung mikrofonnya berubah warnanya. Sama oh ekor merdia hilang ya, Rare Pranger. Sedangkan yang berarti mereka Rare Pranger berenangnya tuh menggunakan itu ya, dua tangannya seperti kodok. Sedangkan Common Pranger itu ya berenang menggunakan ekornya. Oke, untuk sirip atas cuma berubah warna di itu ya ujungnya. Oke, itu aja sih untuk reviewnya. Dan setiap mereka nyanyi mic-nya menyala ya. Oke, bagus. Oke, aku juga penasaran dengan bio-nya atau lore-nya, langsung aja kita baca. Kalian bisa baca transletannya ya. Yang lebih bagus baca transletannya aja sih. Oke. Aku mulai long ago. Beberapa sih? Pokoknya telah lama ketika Pranger terlalu takut untuk ke permukaan dan hidup di lautan. Oke, ada sekolah kecil yang oke, sunset. Pokoknya kata yang gak aku mengerti aku skip aja ya. Oke, matahari terbenam setiap sore yang membuat sparkle itu ya, ombak berkilauan. Pranger ini belajar warna itu apa sih, menghangatkan diri dari sinar matahari ke di sisi di mereka ya. Dan mereka menumbuhkan beberapa dua tangan ya seperti sirip untuk meraih sinar matahari. Oke, sun kisses itu apa sih maksudnya? Sea creature, makhluk air ini dikenal sebagai Rare Pranger. Dan sekarang dia tidak ingin diganggu ketika mereka itu ya berjemur dan disebut tangannya. Oh, jadi ini dia tuh itu ya ikan yang bisa ke daratan. Widih, keren. Soalnya dia mereka itu ingin berjemur ya, berarti kayak ikan apa nih, tembakau ya atau ikan sapu-sapu. Keren. Ya udahlah, jadi itulah cara mendapatkan dan breeding Rare Pranger di Pulau Faro ya. Bentar, coba aku ingat-ingat. Dia adanya di Faro Oasis. Fisik Iceland ada kali ya? Fisik Iceland ada nggak ya? Sama Bone Iceland. Oke. Baiklah, mungkin segini dulu videoku kali ini untuk bermain My Singing Monster ya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang Rare Pranger ini? Menurut aku keren banget ya untuk desainnya. Dan juga lore-nya cukup menarik ya, karena dia itu ikan yang berani ke daratan dan malah nantangi matahari ya, malah berjemur. Gak takut jadi ikan itu, ikan kering. Ya, silakan tulis di kolom komentar saja ya. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Jadilah saya kabar. Oh ya, saya juga ke teman-teman kalian agar mereka semua tahu ada ikan goreng ya guys ya. Baiklah,
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.